Good. Nah, baraya batur salemur sajalur jeung sadapur. Salam sehat ya, mudah-mudahan kalian semua pada dalam lindungannya. Kali ini saya nih lagi ada di mana coba? Nah, ini ya Taman Hutan Rakyat Dago Pakar. Nah, ya, mungkin buat orang Bandung, buat Anda semua ya, sudah tidak asing kali ya Dago Pakar. Tapi nggak apa-apa, ini saya untuk jalan-jalan nih dalam masa pandemi hampir 2 tahun ini. Anak saya pengen jalan-jalan nih, bocil ini nih. Nah, pengen jalan-jalan nih katanya ke Dago Pakar. Tuh. Kita nanti lihat gua Jepang ya, gua Belanda dan ada apa di dalam. Nanti kita lihat, oke? Ikutin terus ya. Salam sehat selalu ya. Nah, jadi jangan masak mulu ya, kali-kali harus jalan-jalan, refreshing, biar badan seger. Nah, ini memang musim hujan, tapi enak, udaranya seger. Enak. Oke, enakin Cil lah ya. Nah, nanti kita lihat di dalam Cil ya, nanti ada apa aja ya. Oke, oke, ayo kita lihat. Let's go. Oke, nah ini belum masuk ya. Kita harus menunjukkan dulu kartu vaksin. Jadi itu ada yang belum vaksin, vaksin lah sulit. Oke. Mau kemana nih? Bisa ke situ deh. Kolam Cil ini. Wah, hujan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh. Ini keluasan gua Jepang ini. Kita lihat nih. 500 meter, 400 ini. Oh, 500 meter, Pak? 500 meter. Nah, kalau untuk pembuatannya dulu selama 3 tahun. Oh, selama 3 ya, tahun ya. Jadi bikinnya dulu dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, jadi dulu tujuan Jepang
selain untuk persembunyian, ini dipakai juga dulu untuk penyimpanan gudang-gudang senjata. Gudang senjata ya. Sama penyimpanan radio komunikasi rahasia Jepang dulu. Mana Pak? Sini. Ini kan tadinya gunung batu. Ini galinya itu menggunakan alat-alat tradisional. Ini dipahat. Ini bekas paratannya bisa dilihat. Jadi selain pakai pahat, ini pakai linggit, cangkul, belincong. Ini peralatannya ini. Keras. Ini kalau menurut penelitian ini jenis batuannya namanya itu antoire. Jadi ini tahan gempa juga. Oh, tahan gempa ya. Bukan cor, Pak ya? Bukan, Pak ya? Bukan, ini mah asli batu. Asli batu ya, batu gunung ya. Iya. Ini kan cuma padat. Ini nembusnya ke mana ya, Pak ya? Yang oh ini buat jendelanya. Oh ini. Ya. Jadi fungsi jendela ini selain ini untuk lubang udara, ini digunakan juga itu untuk lubang pengintaian. Oh. Nah, kalau jokok baru kelihatan keluar. Jokok ya? Oh iya benar. Sayangnya. Tuh. Hal sebelah sana ada satu lagi. Nah, kita balik lagi. Pak itu dibuat oleh ini Pak? Orang Indonesia dulu. Rakyat-rakyat kita ya, Pak ya? Dulu setempat Pak ya? Cuma kebanyakan yang bikinnya orang pribumi sini. Kalau dulu mah kan ini ada pintu-pintunya Pak. Pintu? Ya pintu. Cuma kalau buat Jepang mah kan ini pintu-pintunya dari kayu. Sini. Dari apa? Kayu, dari papan semua. Jadi ini udah pada laku. Oh ini udah pada laku? Jadi gua Jepang ini dari awal pembikinan sampai sekarang ini masih berbentuk aslinya. Masih berbentuk ya, belum di tembok kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan udah di tembok dari zaman Belandanya. Nah ini pahatnya tuh Pak. Oh iya ya. Masih ada. Dulu galinya pakai ini. Pahatnya zaman dulu Pak ya? Iya. Oh pahatnya dulu. Masih nancep Pak? Iya. Itu kan banyak. Coba Pak, cepat lihat ke atas Pak, kayak gimana Pak atasnya Pak? Ini masuk. Oke sahabat, itu tadi ya keseruan di dalam gua ya. Ini gua ini sangat bersejarah. Dan Bapak ini Pak dengan siapa Pak? Namanya Pak? Dengan Kang Acil. Dengan Kang Acil ya. Jadi saya juga dibawa oleh Kang Acil ke dalam. Jadi tahu deh di dalam seperti apa. Oke Kang Acil. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Siap ya. Oke. Okay. Nah, ini di luar. Oh. Ini saya udah mau keluar nih. Thank you.
kecil. Besinya oge. Keras gini. Tuh sarapan nih tulisannya nih. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Oke, mau keluar deh. Udah mau keluar ya. Itu keluar lagi. Mau dibawa pulang santannya. Kakak tuh yang gede aja. Kakak sana. Ya udah berdua, bisa enggak berdua? Ini sama ini. Berapa kuda tuh? Tebingnya. Kawah Pangkuban Perahu. Patahan Lembang, bro. Nah, nanti kita coba ke sini nih, Patahan Lembang. Oke, baraya batur salembur sajalur jeung sadapur. Nah, itu tadi keseruan-keseruan di dalam Guha Belanda ya. Mudah-mudahan jadi sana hiburan buat kalian anak-anak ya. Kalau mungkin untuk orang Bandung, Gua Belanda atau Gua Jepang itu sudah familiar banget ya. Nah, tapi untuk Anda nih, untuk teman-teman saya yang ada di jauh sana ya. Nah, inilah Kota Bandung ya. Nah, ini dengan segala keunikannya. Jadi Bandung itu ada hutan, ada mall, wah macam-macam lah. Di Bandung itu yang tidak